kucing-kucing berikut ini mungkin adalah beberapa ekor kucing dari ratusan atau mungkin ribuan ekor kucing di dunia ini yang memperoleh kepopuleran di dunia maya. Karena fotonya yang diupload di internet berhasil menarik perhatian jutaan pasang mata pengguna internet di seluruh dunia. Masing-masing dari mereka memiliki keunikannya masing-masing yang menjadi ciri khas ataupun daya pikat yang luar biasa. Seperti kucing yang bernama Spangles yang justru terkenal karena mata julingnya, atau Kolonel Meow yang terkenal justru karena ekspresi wajahnya yang tampak sangat sadis. Ekspresi wajah serta penampilannya yang dibuat begitu antagonis tidak membuat orang-orang membencinya, tetapi malah justru menanggapnya menggemaskan. Ditambah lagi dengan narasi kocak yang ditulis di profil Facebook fanpage-nya. Kucing yang berasal dari Los Angeles, California, Amerika Serikat ini sedang menjadi pusat perhatian di dunia maya. Tahukah Anda, Kolonel Meow memiliki website, akun Facebook, dan saluran YouTube yang telah dilihat lebih dari 2 juta kali? Kucing blasteran Himalaya dan Persia berwarna abu-abu gelap ini baru saja dinobatkan sebagai kucing dengan bulu terpanjang versi Guinness World Record. Kolonel Meow memiliki bulu terpanjang di antara kucing yang lainnya hingga 23 cm. Hal ini membuat pemilik Kolonel Meow, Evie dan suaminya, Eric Rosario, harus meluangkan waktu lebih besar untuk membersihkan rumah dan merawat bulu kolonel yang panjang. Seekor kucing selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk membuat manusia menyayanginya. Dari tingkah lakunya yang suka memanja, suaranya yang memelas, raut wajahnya yang polos dan manis, serta penampilannya yang kadang memancing gelak tawa. Seperti kucing yang bernama Spangles, yang menarik perhatian di dunia setelah foto-foto lucunya mengenakan kostum bajak laut di-upload di internet. Dan bahkan, saking terkenalnya, kucing ini sampai dibuatkan fanpage sendiri di Facebook yang sampai saat ini sudah memiliki sekitar 30 ribu lebih penggemar. Jika Anda perhatikan dengan seksama, maka Anda akan mendapati sesuatu yang aneh dari wajah Spangles yang membuat fotonya semakin lucu dan unik. Yap, Spangles memiliki mata yang abnormal. Itulah mengapa kedua bola matanya bisa mengarah ke tengah semua. Menurut penuturan sang pemilik, mata Spangles memang juling sejak lahir. Meskipun demikian, Mary menambahkan bahwa kucing tersebut tidak mengalami suatu masalah yang berarti dalam hidupnya. Kucing jenis Scottish Fold memang terkenal karena hobinya yang suka duduk dengan posisi Buddha. Namun sepertinya, Maru berhasil mendulang kepopuleran yang lebih dari yang lain berkat hobinya itu. Maru tidak hanya dijuluki sebagai kucing yang terkenal di internet. Ada juga yang menyebutnya sebagai si kucing box karena dia begitu menyukai sekaligus penasaran terhadap benda berbentuk segi empat tersebut. Maru adalah kucing jantan yang berasal dari Jepang. Sejak videonya diunggah ke YouTube tahun 2009, Maru sudah menjadi primadona. Dan dia mengeluarkan buku dan DVD berjudul I Am Maru versi Jepang. Pada tahun 2009, tahun 2012, aplikasi galeri foto Maru untuk Android juga telah dirilis. Berasal dari provinsi Sichuan, Snoopy Babe adalah seekor kucing Persia blasteran Amerika yang sukses menarik perhatian para netizen di Tiongkok karena wajah imutnya. Snoopy Babe memiliki mata bulat serta pipi tembem yang menggemaskan. Pemilik Snoopy Babe, Ning, awalnya hanya ingin memposting gambar-gambar lucu Snoopy Babe untuk menunjukkan hewan peliharaannya kepada teman-temannya. Dia bahkan tak pernah berharap bahwa kucingnya yang baru berusia 2 tahun itu akan menjadi sensasi internet baru di Tiongkok. Saat Ning mulai memposting lebih banyak video dan foto dirinya dalam berbagai pose bersama Snoopy Babe, banyak orang yang lantas tertarik untuk mengikuti postingannya. Saking populernya, Snoopy Babe seperti dilansir Odi Central, kini telah memiliki halaman Facebook sendiri di mana penggemar fanatiknya dapat melihat puluhan foto lucunya. Kucing imut ini memiliki kelainan yang disebut dengan perma-kitten, sehingga tubuh kittennya tidak bisa menjadi dewasa. Meski dia tidak punya gigi, dia masih dapat makan dengan normal. Dan ternyata, kelainan genetik yang dimilikinya justru membuatnya menjadi sangat terkenal di internet. Lil Book juga mempunyai buku sendiri yang
akan terbit September ini. Kucing ini dahulu ditemukan di onggokan sampah di sebuah gudang di luar bandara Indiana. Dengan beberapa banyak kelainan genetik, Lil Bob adalah kucing kerdil yang berukuran seperti anak kucing yang tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Kucing yang suka menjulurkan lidahnya ini juga mempunyai case yang ekstrim, dwarfisme, yang membuat tubuhnya tidak seimbang dan memiliki kesukaran bergerak. Grumpy Cat langsung menjadi sensasi baru di dunia maya setelah foto-fotonya di-upload, di-re-edit pada 22 September 2012. Awalnya banyak orang yang mengatakan kalau foto asli dari kucing yang selalu cemberut ini adalah hasil dari Photoshop. Namun, hal tersebut segera diklarifikasi karena pemilik dari kucing lucu ini segera memposting video si kucing di YouTube dan mereka pun memutuskan untuk membuat situs resminya, yaitu grumpycats.com. Pemilik Grumpy Cat sendiri tidak begitu yakin kenapa kucing miliknya tersebut bisa memiliki ekspresi wajah seperti itu. Pemiliknya tersebut pun membawa si kucing ke dokter hewan. Namun, menurut dokter hewan, si kucing dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Bentuk wajah dan ukuran tubuh si kucing seperti itu dikarenakan faktor genetik atau mungkin neurologikal. Lucu-lucu bukan pemirsa tingkah dan ekspresi kucing-kucing terkenal tadi? Nah, setelah